Saya sudah lama dikejar-kejar Pak Bupati untuk meresmikan alun-alun. Saya tanya, alun-alunnya kayak apa sih disuruh meresmikan presiden? Saya diberi gambar. Ini Pak, gambarnya. Saya buka. Wah, ya bagus dan cantik betul. Itu digambar. Sehingga saya kesini ingin membuktikan, melihat sendiri alun-alun Kabupaten Cianjur itu seperti apa. Meskipun belum melihat semuanya, tetapi saya tadi lirak-lirik, memang bagus sekali. Mengenakan pakaian khas Sunda, pangsi serba hitam, lengkap dengan ikat kepala, Presiden Joko Widodo meninjau alun-alun Cianjur, Jumat 8 Februari 2019. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Cianjur Haji Herman Suherman turun mengelilingi alun-alun Cianjur yang dilengkapi berbagai fasilitas, salah satunya Taman Maenpo. Dengan duduk santai, Presiden melihat dan berjalan, melihat dari dekat aksi para pesilat Cianjur. Sementara itu, Presiden Jokowi pun berharap alun-alun Cianjur bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia.